하얀 신던지 심바 빨리 심바 빨리 심바 빨리. 그 sih nama Anda kok Simba Bali, apa ada hubungan dengan Pulau Bali? Ya rumahku tadinya di Bali. Terus sekarang? Ya karena aku sendiri mendapat suatu wasit untuk menjaga peninggalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Apa hubungannya Ki Ageng Mangir sama Bali, Mbak? Tadi aku sendiri sudah bingung karena aku mendapat wasit untuk menjaga sisa-sisa peninggalan Ki Ageng Mangir. Tapi memang betul di sini lokasi. Meski ada sedikit informasi, gangguan dan kejutan juga datang. Jangan mendekat dong. Taruh sendiri sih. Kenapa tiba-tiba masuk? Aduh, kalian bisa bicara? Sangat mandap. Bapak Sepono, Pak? Iya. Udah masuk, Pak. Bapak ke Sabah Bali, mana? Bali dulu, Pak. Anda bisa pakai bahasa kami? Itu bahasa apa itu? Kita ke sana dulu. Gini. Tumbang. Sampaikan jangan ada yang berani untuk ingin mengetahui pusaka-pusaka di sini. Jangan disampaikan karena saya melihat. Gini. Iya, marah. Oke, Fonten. Sampaikan ada di antaranya yang menginginkan benda-benda di sini. Tapi kalau sekedar ingin tahu sejarahnya, nggak apa-apa. Anda ingin tahu, tapi ada di antaranya mereka kotor. Yang penonton maksudnya, Mbak. Iya, mereka kotor. Ada di lemari saya, iya. Namun gangguan tetap saja datang. Sekarang makhluk dalam tubuh Umi memaksa makhluk pengganggu ini pergi. Pemirsa, ini nampaknya antara yang jaga pusaka dengan orang yang jahat itu sedang berantem gitu. Karena dia tadi menyerang si Mbah Bali yang punya amanah menjaga tempat ini. Wait aja, melebar. Sini. Minta maaf. Mbak. Tadi dia tiba-tiba menyerang Simba. Kemudian yang masuk ke raganya Umi marah. Dia suruh minta maaf ke Simba. Sekarang Simba lagi dipanggil. Kasihan, cuma udah tua ditubruk kayak gitu. Kasihan. Cerita
sama saya. Apa yang Anda cari? Anda mencari siapa? Tiba-tiba Umi lari meninggalkan kami. Ada tisu. Siapa aja kan? Jangan-jangan melukai atau merusak. Awas, awas. Sekarang, apa yang dilakukan makhluk ini? Kapan kita boleh ngobrol? Saya harus ikut menari? Saya ikut nari, tapi setelah ini kita ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap di dua dunia.